Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mas Bro, jumpa lagi dengan saya. Oke, hari ini jadi saya akan mancing liaran Mas Bro. Dan sebelum berangkat mancing, saya akan racik umpannya terlebih dahulu. Dan untuk menu utama hari ini saya menggunakan nabati ya. Ini wafer ya Mas Bro. Wafer rasa keju. Untuk bahan tambahannya di sini ada bumbu racik ya dari Sasa ini. Ya, tepung untuk bakwan ya. Ini tepung terigu cuma sudah ada racikannya Mas Bro, dan aromanya itu sudah gurih banget ya, bisa dibilang ini pengganti masako Mas Bro, tepungnya. Kemudian ada air putih dan minyak goreng. Siapkan juga untuk wadah Mas Bro ya. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Oke Mas Bro, langkah pertama dibuka dulu ya untuk wafernya ini. Nah, di sini untuk wafernya tidak saya gunakan semua ya. Ini saya beli tadi harga 2.000. Nah, untuk wafernya saya menggunakan 2 wafer ya, Mas Bro. Sudah cukup. Untuk wafernya dihalusin dulu sampai lembut. Oke Mas Bro, wafernya sudah halus ini Mas Bro ya. Kalau sudah halus ditambahkan tepung dari Sasa ya, tepung racik 1-2 sendok makan ya Mas Bro. Kemudian diaduk hingga tercampur merata. Tambahkan sedikit air agar bisa kalis adonannya. Kemudian minyak goreng agar tidak lengket di tangan. Oke, tinggal diaduk lagi sampai kalis. Oke Mas Bro, untuk adonannya ini sudah kalis ya Mas Bro. Nah, tandanya kalau sudah kalis ini tidak lengket di tangan ya, ini siap digunakan menjadi umpan Mas Bro. Nah, mantap. Oke, tinggal dites. Yang penasaran diikutin terus. Dan sampai ketemu di spot ya, saya tes hari ini juga ya. Oke, lanjut. Oke Mas Bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Oke, jadi hari ini saya mancing liaran ya, dan sudah berada di pinggiran sungai ini Mas, dengan menggunakan umpan yang dibuat barusan ya, umpan nabati. Jadi ini spotnya Mas Bro. Airnya sedikit keruh dan debitnya naik Mas Bro ya. Ya, semoga masih amis ya umpannya. Oke, lanjut, yang penasaran ditonton terus untuk videonya. Buat ikan lele Mas Bro, terperdana. Oke, mantap, lele lokal ini tuh. Jos banget tuh, bunyi kokok-kokok Mas Bro. Awas Bro, tahu sirip merah. Oke, mantap Mas Bro ya, jos banget. Eh, mantap Mas Bro, gede babon Mas Bro, melemnya Mas Bro. Ayo Mas Bro, mantap banget. Tarikannya ngeri Mas Bro, gondolannya Mas Bro. Sampai tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata pokoknya ya.
gondolanya ini tidak ada di pasar mas bro, tidak dijual perbelikan ya. Wah mahal ini tarikannya, mantap. Ikan wader mas bro, wadernya babon, wader cakul ini mas bro. Wah berapa nyaring ini mas bro, wader cakul ini rong nyari mas bro. Wih dapat wader cakul kecil mas bro. Dapat ini mas bro, kepiting mas bro, mas bro. Tuan krep ternyata. Yelah. Oke mas bro, alhamdulillah umpan nabatinya amis mas bro. Ya, ini mas bro. Dapat ikan apaan ini ya? Ikan lele, ikan melem, ikan wader, kemudian ikan tawes sirip merah juga ini mas. Ikan melemnya gede mas ya. Mantep banget pokoknya. Amis umpan nabatinya sudah terbukti jos banget. Silahkan di subscribe. Oke, sampai jumpa besok lagi dengan video yang terbaru ya. Maka dari itu jangan lupa untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan video saya yang terbaru. Oke mantap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam strike.